cepat, panas cepat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Beri, masuk beri. Baru lengkap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu yang kami hormati Ketua DPD Golkar PLT Bapak Ade Angga, Ketua Harian Pak Yusuf Sirat, Pak Sekjen, seluruh pengurus, ketua fraksi, kemudian ada Pak partai pendukung dari PKN, PKB, PKB, Pak PBB, PSI, Gelora, Garuda, dan kita. Jadi Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini kami telah mendaftarkan diri secara resmi di KPU, yaitu pasangan calon kami, yaitu kami Muhammad Firmansyah sebagai calon bupati dan Eri Suwandi sebagai calon wakil bupati. Kami mendaftar secara resmi dan diterima oleh Ketua KPU dan beberapa komisioner, serta diawasi oleh Komisioner Bawaslu. Dan tadi kami juga sudah terima bahwa persyaratan kami lengkap. Tinggal nanti dievaluasi. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maka itu insyaallah dalam beberapa hari ini 30, 31 dan tanggal 1 kami akan mengikuti tahapan berikutnya. Di mana tahapan pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Otorita Batam. Kami mohon, tentu mohon doa. Mohon doa kepada saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, dan para relawan kami. Mudah-mudahan kami tetap eksis, tetap tegar menghadapi berbagai cobaan dalam mewujudkan Karimun Baru. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian. Setelah selesai ini, tentu rekan-rekan bos, terima kasih telah meliput kami. Dan nanti jam 1 ada acara pelantikan DPRD Kabupaten Karimun periode 2024-2029. Jangan ketinggalan. Insyaallah ya. Nah, maka itu pada hari ini, setelah selesai ini, mungkin kita selesai dan bubar. Dan kita kembali ke rumah masing-masing dengan tertib, aman, dan damai. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pemilihan Ruta Awal di Al-Marok. Silakan dari media jika ada yang ditanya. Baik. Ada rekan bus menanyakan, ada filosofi tak saya tadi bertitik berangkat dari Masjid Al-Mubarak. Perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Karimun atau dulu yang dikenal Kewedanaan atau dikenal pada masa pemerintahan kerajaan yang diperintah oleh Amir. Amir pertama yaitu Raja Abdullah. Raja Abdullah itu mangkatnya di Taif Mekah. Kemudian disusul Raja Ishaq. Kemudian disusul Amir ketiga Raja Sulaiman. Disusul juga Raja Amir keempat Raja Utsman. Kemudian baru turun Kewedanaan dan sekarang turun bupati, sekarang turun menjadi sejahtera dan berbudaya. Dan itu melambangkan empat azam yang sudah dilakukan oleh pendahulu kami. Okay. Program utama kami, ya, program utama kami, kan kita tahu bahwa untuk mengajukan visi misi itu harus disesuaikan dengan RPJP Kabupaten Karimun, ya, rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Karimun. Paling tidak ada empat prioritas kami, lima prioritas kami. Yang pertama kami akan perkuat membangun sumber daya manusia yang unggul, ya, ini bidang pendidikan, kesehatan. Kemudian juga adalah lapangan pekerjaan, kemudian infrastruktur, listrik, air, ya. Kemudian sarana kesehatan, dan yang terakhir kami ingin memberikan jaminan kesejahteraan bagi pegawai-pegawai baik ASN maupun non ASN, paling tidak bayar gajinya, TPP-nya tepat waktu. Kemudian
terakhir ekonomi masyarakat kecil KUKM ya, memberikan permodalan, kemudian membangun pengusaha muda, pengusaha perempuan, dan termasuk program kami adalah kami ingin agar Karimun kuat lagi di olahraga, terutama adalah sepak bola. Ya. Kalau bisa kita memproduksi para pemain-pemain bola yang berskala nasional dan internasional, oke? Dan budaya kita juga. Kita dekat dengan Singapura, Malaysia, kenapa kita tidak munculkan, menjual budaya kita, bahkan kita di Karimun juga dengan berbagai-bagai etnis dan suku-suku kita akan orbitkan di dunia internasional. Itu menurut kami yang sangat logis, karena kita posisinya sangat strategis yang berada di dekat dengan Singapura dan Malaysia, dan sebagai bridge jembatan Sumatera. Jadi Sumatera itu dari tengah-tengah. Kenapa kita tidak mengoptimalkan posisi strategis Kabupaten Karimun? Itu menurut kami. Pimpinan partai dan parlemen yang ada di Kabupaten Karimun. Harapannya setelah pendaftaran apa, Pak? Menuju ke sini seperti apa? Senang sekali, happy. Diantar oleh teman-teman partai dan relawan. Kemudian tadi diiringi dengan oplet, ya. Kemudian taksi pelabuhan, ojek. Kami ingin menggambari kan yang mengantar kepada kami itu adalah orang-orang yang perlu diperhatikan. Kepada kita semuanya, itulah kebersamaan kami dekat dengan masyarakat. Kemudian tadi stop diantar mereka, kemudian dihadirkan dengan Balonsai, kemudian Rio, kemudian Sesingan, itu melambang. Dan tadi pagi juga kita sudah melaksanakan apa namanya, Salawat Nabi, kemudian berkawan di rumah Baroki, di Osa, sholat. Mudah-mudahan ini melambangkan persatuan, kebersamaan segala agama, segala suku, ya, dan yang kami ingin melangkah untuk kemajuan Karimun pada masa depan nanti. Pak, mungkin ada target suara mungkin, Pak? Target suara ketua tim aja, ya, kami ini pengantin, ketua tim, silakan. Dapat, tapi kami unggul di atas mereka 6% cuma. Dan kami minta. Sekarang kami sering ditanya, sekarang kami yang nanya wartawan. Berani membantu kami? Berani menyampaikan yang hal-hal pelanggaran di KPU ataupun nanti di panduan? Berani? Mau aman? Buka suara kalian juga di media untuk membantu kami menang. Amin. Ya, teman-teman dari tiga partai sudah melaksanakan dan tadi sampai oleh ketua KPU pada presidennya sudah lengkap, tinggal diverifikasi aja. Pak, mungkin ada partai non parlemen, Pak, mungkin dukung. Partai non parlemen juga sudah berkomunikasi bersama kami, ya, salah satunya Partai Buruh, PKN dan Partai Garuda kalau enggak salah, ya. P3 tadi setelah insyaallah setelah komunikasi setelah selesai pendaftaran, kami akan bersama-sama dengan partai koalisi akan membangun segala sesuatu yang terjadi pada kita hari ini adalah semuanya sudah ketentuan. Bara itu juga merupakan satu ketentuan dan keputusan. Bara itu bakti raja. Artinya ruh. Bakti raja itu ruh dalam sebuah kepemimpinan. Apa yang diharapkan oleh ruh itu? Masyarakat ini sejahtera, daerah menjadi maju. Itulah semangat kami berdua, Bapak Tilubis, dengan semboyan Karimun maju, rakyat sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terima kasih telah setia menunggu. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini, saya didampingi abang saya, Bang Raja Bakhtiar, dan seluruh pimpinan partai politik pengusung telah merampungkan rangkaian kewajiban kami pada hari ini di kantor KPUD Kabupaten Karimun, mendaftarkan diri secara resmi sebagai salah satu pasangan yang insya Allah nanti ikut
pada kontestasi pemilu kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Karimun tahun 2024. Tentu kami berharap masih ada beberapa tahapan yang akan kami ikuti. Mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan dan semuanya dapat dilalui dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini juga kami berterima kasih yang terhadap kepada seluruh masyarakat simpatisan kami. Agak capek hari ini melarang orang jangan datang. Banyak sekali yang mau datang dari pulau-pulau. Namun perjuangan kita ini masih panjang waktunya. Oleh karenanya kami pada hari ini memang membatasi mobilisasi massa. Yang kita bolehkan tadi hanya sekitar 250 orang. Tapi sepertinya lebih, hampir dua kali lipat yang datang. Nah tentu tidak ada niatan kami untuk katakanlah menghambat kebersamaan dan seluruh masyarakat kita. Tapi kasihan hanya untuk mengantar mereka dari pulau-pulau harus datang jauh-jauh. Oleh karenanya yang terpenting kita bismillah mengikuti segala bentuk rangkaian kegiatan Pesta Demokrasi ini. Niatnya adalah untuk membangun Kabupaten Karimun. Sahabatku semua, para rekan-rekan pers, saya secara pribadi sudah tamat dari kepentingan pribadi untuk berpolitik. Saya sudah pernah menduduki jabatan puncak sebagai pimpinan DPR di Kabupaten Karimun, 10 tahun jadi anggota DPR di Kabupaten Karimun, dan pun sudah juga di DPR di provinsi menjadi pimpinan komisi juga di sana selama 5 tahun. Begitu juga dengan Bang Rajel. Dia juga pernah jadi pimpinan DPRD di sini, 10 tahun juga jadi anggota DPR Kabupaten Karimun. Dan lengkap 10 tahun juga di provinsi. Rasanya sudah cukup juga untuk kepentingan pribadi. Dan kami berdua ini pimpinan partai politik juga. Beliau pernah jadi ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Karimun. Saya sendiri sudah 10 tahun jadi ketua DPD Partai Hanura di provinsi. Rasanya itu sudah lebih dari cukup. Artinya apa? Kami bismillah mengikuti kontestasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Niatnya adalah untuk mengabdi memajukan Kabupaten Karimun yang kita cintai. Tentu kami bersyukur didampingi oleh abang-abang kami yang hebat-hebat, pimpinan partai politik yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat maupun menata sistem demokrasi dengan kekuatan partainya masing-masing. Kemudian dapat kami maklumkan pada sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah pasangan Bakti Raja ini atau Bara ini didukung 5 partai politik dengan komposisi kursi di DPRD 14 kursi. Kemudian ada juga teman-teman kita yang non parlemen. Ada Perindo yang sudah memberikan KWK 1 kepada kita. Terus ada 2 partai lagi, saya tak perlu sebut sebab suratnya belum saya terima. Tapi ada 2 partai politik lagi yang sudah menyatakan diri mau bergabung dan ingin memenangkan pasangan. Memang sudah gratis tingkat dasar dan SLTP itu. Tapi masih banyak pengeluaran orang tua yang mereka kesulitan. Oleh karenanya ke depan kita akan pastikan ada BOSDA, Bantuan Operasional Sekolah Daerah namanya. Itu harus ada pergubnya. Bupatinya harus berani buat pergub itu, siapkan anggarannya. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan. Sekarang orang sibuk, pergi ke rumah sakit baru terpikir-pikir, telepon DPR, telepon segala macam lah pokoknya. Ke depan tak ada lagi seperti itu. Cukup dia pakai KTP dimanapun harus online semuanya. Dan bismillah insya Allah kita cover 100% seluruh masyarakat Karimun dengan jaminan kesehatan ini. Saya pikir ini poin-poin utama ya. Tahu salah dijelaskan semua hari ini. Di dalam misi-misi saya itu ada 30-an tuh. Panjang. Kondisi Karimun saat ini adik-adik lebih tahu daripada saya. Tak perlu kita ceritakan lagi. Ya. Rasanya tak ada alasan bagi kita untuk tidak memperbaiki keadaan ini. Itu yang menjadi dasar semangat kami. Masih sehat, kita punya pengalaman, paham secara rinci apa yang menjadi tata kelola pemerintahan. Bismillah kami berdua istiqomah untuk mengabdikan diri. Program bulan, Pak. Nah, dikasih tahu sekarang, Pak. Bocoran aja, Pak. Yang pasti konsen kita adalah tata kelola pemerintahan yang pertama. Kenapa? Kalau tata kelola pemerintahannya berserak, tak mau lek dalam kita Melayu, bagaimana mungkin mau nata yang lain? Ya, mulai dari standar gaji pegawai, sekarang kasihan tuh, ada yang honor 1 juta satu bulan. Saya nggak ngerti apa yang menjadi landasan pemikiran pemimpin kita saat ini sehingga seperti itu. Kasihan, memalukan. Bagaimana mungkin pemerintahannya bagus kalau seperti itu kondisinya?
Lalu perencanaan pembangunannya jujur saja tidak terukur sekarang. Tidak terukur. Karimun saat ini masih termasuk anggaran APBD yang paling bagus di Kepri, selain Kota Batang. Tapi kondisinya nggak perlu saya cerita lagi. Adik-adik lebih paham daripada saya. Yang tunggak-menunggak lah segala macam ya. Kita tak menjelekkan siapapun. Abang-abang kita yang kemarin itu banyak bagusnya juga. Apa yang bagus-bagus itu kami konsen ke depan kita pertahankan. Kalau dapat kita tingkatkan. Yang tak bagus itu semaksimal mungkin kita harus perbaiki. Konsepnya seperti itu. Jadi visi-misinya adalah tentu misi utamanya menata kelola pemerintahan dengan baik. Baru menumbuh kembangkan ekonomi. Ini banyak nanti penjabarannya.